Muhammad Yahya, warga Bojonegoro, Jawa Timur, punya penghasilan puluhan juta rupiah per bulan dari hasil beternak burung. Tren makin banyaknya penggemar burung dan sering diadakan lomba burung berkicau ternyata menjadi peluang bisnis rumahan tersendiri baginya. Selama ini, penggemar burung asal Desa Kabunan, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berhasil mengembangbiakan burung murai, kanari, dan lovebird. Bahkan, beberapa hasil ternaknya, khususnya burung murai, ada yang laku sampai 16 juta rupiah per ekornya. Pria 50 tahun ini menjelaskan, di antara ketiga burung kicau yang diternaknya, burung murailah yang mempunyai harga yang tergolong paling stabil sendiri dan dirasa banyak peminatnya. Bahkan, banyak pembeli yang berasal dari luar provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Kalau kanari, sekarang di daerah Jawa Timur mulai lesu, namun untuk daerah Jawa Tengah mulai terlihat keramaiannya. Sebelum memilih beternak burung, Yahya hanya penggemar burung kicauan dan sering mengikuti perlombaan sampai keluar Jawa Timur. Namun, setelah menguasai dan melihat peluang yang ada, pada tahun 2014 dirinya mencoba untuk menangkarkan burung yang mempunyai suara merdu dan mampu menirukan banyak suara itu. Awal ternak burung murai Medan, ia mencoba memelihara 3 ekor dan dulunya juga pernah mencoba ternak burung murai kembang, namun gagal. Hasil ketekunannya tersebut, burung murainya kini sudah berkembang mencapai 16 pasang. Yahya juga mengaku, setidaknya dalam sebulan, dia bisa menjual beberapa ekor anakan murai dengan harga 2 juta rupiah per ekornya. Setiap bertelur, burung murai milik Yahya bisa mencapai 4 butir. Kalau omsetnya dalam 1 bulan, bisa mencapai sekitar 25 juta sampai 30 juta rupiah. Namun, hal tersebut tergantung dari cuaca maupun makanannya agar burung murai bisa stabil dalam bertelur. Omset tersebut belum hasil dari penjualan anakan burung kenari, yang mana Yahya mempunyai 16 pasang serta anakan dari 20 pasang burung lovebird miliknya
yang mana bila dikalkulasikan dengan harga paling murah per ekornya berkisar dengan harga Rp125.000. Padahal, sepasang burung lovebird bisa menghasilkan sampai 7 anakan dalam sekali bertelur. Namun, saat Yahya ditanya tentang omset pendapatan seluruh burung yang diternak, dirinya tidak mau menceritakan. Yahya selalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar kepada orang yang mau belajar tentang cara beternak yang baik. Bahkan, banyak pemuda setempat juga sukses seperti dirinya dengan beternak burung lovebird dan ada juga peternak burung seperti dirinya.